Ini tadi. Korbannya mana tadi? Mana kuncinya? Motor yang bawa. Tadi siapa yang pegang kunci? Tadi yang jengkel siapa? Motor mana kuncinya? Mas, bisa dijelasin Mas, pertama kali kronologi seperti apa Mas? Ya, kronologisnya saya mau keluar ya, mencari makan. Terus ada yang mencurigakan di CCTV. Ya, saya pertama awalnya sih saya cuma reakin, kata ini doang, manggil. Ya. Takutnya pasien baru keluar dari sini, atau teman yang lagi ngaca. Terus pas saya panggilin, mukanya asing di saya. Jadi mencurigakan kan gerak-geriknya, ngapain orang asing di motor, saya pas saya lari, dia ikut lari, akhirnya ketangkap di depan, karena kan banyak ya rame. Jadi, berarti Mas langsung teriak maling tuh ya, langsung dikejar tuh Mas ya? Berapa orang Mas? Dua orang. Iya. Laki dua Mas ya? Iya betul. Dia naik motor juga Mas? Iya, naik motor Beat juga. Oke. Berarti kelihatan dari CCTV Mas ya, gerak-geriknya ya? Dari CCTV. Ini motor berarti belum sempat dibawa Mas ya? Belum, baru kuncinya aja sih udah di otak-atik. Oke. Okay. Kejadian udah berapa kali Mas? Kayak gini Mas. Kalau untuk saat ini saya baru ngerasa baru kali ini aja ya. Iya, cuman emang di sini tuh jalur rawan. Oh, rawan. Ya. Oke, okay, siap. Dengan Mas ya Mas, izin Mas namanya? Dengan Alif Junior. Mas Alif. Ya. Oke. Okay. Makasih banyak Mas Alif ya. Dulu, Mas. Udah dalam, Bang. Motor. Paling motor. Mati. Enggak, Bang, dua orang.